manusia itu beda-beda gitu. Jadi kenapa harus disamaratakan? Kenapa harus bukan disamaratakan tapi kenapa harus disamain? Kenapa kalau si ini gini, kenapa si ini gini gitu? Iya, setiap orang kan beda, personalitinya juga beda-beda, cara berpikirnya juga beda, pengalamannya juga beda, seperti yang tadi juga disampaikan. Jadi itu gemes aja gitu, kenapa banyak banget gitu yang kayaknya harus disama-samain gitu, yang kita beda. Untuk penerapannya belum nanti kita lihat aja. Boleh acara hari ini untuk penerapan di anak sendiri gimana? Untuk penerapan di anak sendiri supaya jangan dari gigi dari untuk bisa menemukan anak. Kalau buat anak sendiri ya itu dia, setiap anak kan, setiap orang tua beda, setiap anaknya beda. Jadi kalau buat dari aku pribadi, kalau buat anak aku sendiri ya memang dicontohin dulu, karena memang dia masih umur 3 tahun ya. Jadi dimulai dari contoh dari orang tua dan lingkungannya, dengan mengingatkan orang-orang yang lebih dewasa untuk mengajarkan dan mencontohkan yang baik buat anak saya. Ya, tapi di rumah sendiri kayak semacam pengalaman sudah memberikan kayak hidupannya, sosialnya, sekolah, permainannya. Oh iya, kalau misalnya kayak mainan gitu, kayak main apa ya, semuanya gitu yang berhubungan dengan anak aku, semuanya aku pasti biasa cek dulu gitu. Mainan itu emang udah seumurannya apa belum? Kalau memang belum seumurnya, emang berarti harus ditemenin, harus diawasi. Kalau masalah pendidikan, pendidikan itu kalau anak-anak kayak sekolah gitu, guru tuh ada yang ngajarin guru. Tapi kalau jadi orang tua tuh nggak ada yang ngajarin. Jadi kita sebagai orang tua tuh ya belajar dari semua orang, dari semuanya gitu. Dan tapi yang paling penting satu, dengan kita belajarnya ke semua orang, kita sebagai orang tua, saya sebagai ibu tuh harus percaya diri kalau memang saya yang paling tahu tentang anak saya, dan saya yang paling bisa ngajar anak saya. Jadi aktif di pendidikan, kenapa? Jadi sekarang aktif jadi relawan pendidikan. Baru pertama kali ya terlibat. Sebenarnya udah dari 2 tahun lalu, cuma tahun lalu enggak. Tahun ini ikutan lagi sama Kayla karena memang waktunya. Ya memang karena ya tadi seperti Kayla bilang, butuh semua orang, gak cuma guru di sekolah aja yang bisa memperbaiki pendidikan Indonesia. Kita, saya sebagai public figure yang mungkin bisa memberi inspirasi untuk banyak orang, ya memang harus turun tangan juga untuk kasih tahu ya, kita sama-sama harus memperbaiki semuanya buat anak-anak Indonesia.